Kau sang yang rumah ni kau mengirit-mengirit. Kan tenu saya sama sembarang. Apa yang enjuk? Dah. Apa? Kenapa itu? Kenapa itu, Tante? Lama ini memang begini. Anu kau demu sekali mungkin punya cucu tu stres mi. Bisa jadi ya. Itu tidak lama nak belikan compeng itu. Waalaikumsalam. Masuk Ibu Dani. Iya, jangan Mi, Tabe. Ini ada undangannya cucuku, Akika, Fika, melahirkan Mi lagi. Iya tahu adik, cucu ketiga tamu ini. Iya, aduh itu lagi nak pusing Mi, karena suaminya di Jakarta kerja. Permisi kepala, Dik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adi undang Akikanya, anaknya Pika, anak ketiga Mi lagi. Senangnya Mi tubuh Nani. Saya kapan ku dong punya cucu juga. Cepat kue. Wih, pasangan jomblo. Kami ini berdua susah sekali kau dihubungi. Dicip kau dan balas ki. Di telepon dan angkat. Kau balas-balas saya tahu chat nana nak. Man, tidak ada masuk chat nana atau telepon. Kau beli-beli ku jual kota, jangan ku kota terus mau pakai. Semuanya. Kau juga tadi ku telepon kau dan angkat ki. Kau iya, mana HP nu? Kita telepon ni tu. Ini kenapa kayak susah sekali ku kuliah kau? Nah bagusnya itu pekerjaan nu istri nu juga. Kita ini kau dong orang susah sedikit. Nah santai aja ki. Weh, bukan masalah pekerjaan atau uang ini bro. Uang itu bukan ukuran kebahagiaan. Weh, Atenu bilang. Weh, gak ada bikin status itu sih. Weh, berhenti kau dulu ya. Bukan curhat ini. Tuh, mau gue sih curhat. Kalau mau gue curhat terakhir ki pade. Kita ini butuh ki juga asupan tenaga. Kamu ki mendengar ku curhat. Dede, pusing ku, stres kan? Mertua aku minta terus mi cucu. Kasih dek, memang iya, sibuk sekali ke kerja. Istriku juga kalau pulang kerja langsung istirahat. Kalau Sabtu Minggu, istirahat full ki pasti. Ya paling jalan-jalan mami. Jadi enggak sempat maki anu-anu. Sempat juga itu ya? Masih banyak darah anu ya? Ditorko. Deh. Kau berdua di ditraktir tunggu kok. Baru main game Joko. Pulang deh. Dulu bro. Saya mau surat kah? Iyo. Ini solusinya. Solusi ini. Besok ku bawa ke sini sama Sterino. Jangan ku sama Sterino orang. Ini putus kita Lina. Iya. Saya sakit. Ini masuk cukup sekali jadi sini. Iya. Sini dalam ini. Kita pasien.
ada buku nikah tak? Ada. Tahu, kasih kalau. Kebetulan mau konsultasi. Hah? Maksudnya temanku mau konsultasi, ya. Masa saya, aduh. Ya. Ya, ini untuk program hamil ya. Iya, Prof. Ya, berapa lama usia pernikahan sekarang? Sudah 5 tahun, Prof. 5 tahun. Usia berapa sekarang? 30 tahun. Saya. 30 tahun. Saya 32, Prof. 32 tahun. Iya, jadi kira-kira program apa yang cocok buat kita berdua, Prof? Ya, kalau saya lihat di sini, dengan lam perkawinan 5 tahun, usia juga sudah 30 tahun, mendekati 35, maka yang terbaik sebenarnya adalah program bayi tabung. Jadi sekarang saya harus bagaimana, Prof? Ya, untuk mempersiapkan program bayi tabung itu, harus memperhatikan pola hidup. Ya, ini tidak merokok ya? Tidak, Prof. Ya, tidak minum alkohol. Tidak, Prof. Jadi, selama mengikuti program ini, yang harus diperhatikan adalah jaga pola makan yang baik, seperti jangan makanan yang terlalu manis. Usahakan banyak sayur-sayuran, hindari lemak yang berlebihan. Istirahat yang cukup, jangan stres. Bobo, cuci kaki, gosok gigi, tidur. Stres. Jangan diet dan rajin berolahraga. Sikap lili. Bagaimana mau jadi respectmu? Konseran tadi? Coldplay. Manahan kembali. Udah ngerti? Suara anak bayi? Ngetong. Anak yang cahit. Deh, Marina. Gamar minta itu tempat bilang. Mas Sami. Laki-laki ini. Perempuan ini. Laki-laki. Perempuan. Ngapa itu? Suara perempuan sembarang. Ya, yang jelas ada yang tahu anak-anak. Pokoknya tidak yang tahu. Wah, sanana ini tahu. Iya, berhasil. Wey, kita tahu. Lagi, dapat ya. Lagi. Ngeri ini. Alhamdulillah. Besar, kenapa kodong itu cucuku ya? Tidak, Jima. Mau jadi ganti pokoknya. Habis buang air besar sih.